بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa amma kutubut tafsiri wal fikhi. Dan adapun kitab-kitab tafsir dan fikih. Fa in kana al-Qur'anu, maka jika adalah Al-Qur'an itu fiha, di dalamnya, di dalam kitab tafsir dan fikih, aksara Qur'annya lebih banyak min ghairihi, daripada selain Al-Qur'annya, hukumnya bagaimana? Haruma masuha wa hamluha, haram oleh menyentuhnya dan membawanya. Al-Qur'annya lebih banyak daripada selain Al-Qur'an. Tafsir. Ya. Banyakkan Qur'annya umpama. Mana tuh? Emang ada tafsir yang banyakkan Qur'annya? Biasanya kan banyakkan tafsirnya. Ini adalah tafsir jalan lain itu. Tafsir Jalalain itu kata ulama di dalam kitab ya Baijuri Syarah Fathul Qorib, banyakkan tafsirnya dua huruf. Ngitungnya gimana tuh, kan pertanyaan kita begitu. Ngitungnya gimana? Masya Allah. Itu banyakkan tafsir, banyakkan tafsir Jalalain ya daripada Al-Qur'annya, itu cuma dua huruf doang kata ulama. Ya. Makanya kalau kita bawa tafsir jalan lain, tok jalan lain, tok tafsir jalan lain, tok ya. Karena lebih dua doang, maka ihtiyat kata ulama pakai udu. Itu yang jalan lain doang. Nah, lain lagi ini yang sebagaimana di sini tafsir jalan lain dalamnya ada Al-Qur'annya. Pernah ngelihat yang begitu? Nah, dalamnya ada Al-Qur'annya. Maka kalau seperti itu, banyakkan Qur'annya daripada tafsirnya, maka haram kita pegang. Haram di sini bukan haram jiji apa bukan, haramnya adalah lit'azim, mengagungi Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kitab suci, bukan pengertian haram ya. Haram jiji bukan ya. Menghormati. Wa in kana ghairu, dan jika ada selain Al-Qur'an itu aksara lebih banyak, banyakkan tafsirnya daripada Qur'annya. Kama huwal ghalibu, sebagaimana itu yang ghalib, yang biasanya begitu. Fa fi salah satu aujuhin, maka padanya ada tiga wajah, ada tiga pendapat. Asahuma, asahuha, yang paling sahih diantaranya ya daripada yang tiga, la yahrumu, tidak haram, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari ya. Ya. Dan macam-macam banyak ya, itu sudah dikatakan ghalibnya begitu. Wasani yang kedua, yahrumu, haram hukumnya. Ya. Ada yang mengatakan haram walaupun banyakkan tafsirnya. Wasani itu yang ketiga,
Idza kana al-Qur'anu bi khattin mutamayyizin bi lafzin. Apabila ada Al-Qur'an itu dengan tulisan yang berbeda dengan lafaz, ai bijtima'in, maksudnya dengan ijtima', ijtima' di sini ya berkumpulnya, bertumpuk-tumpuk. Artinya ya itu ada lain sendiri itu hurufnya hitam umpama begitu. Au humratin atau merah. Au nahwi atau seumpamanya harum haram. Ijtima' ini bertumpuk-tumpuk, berkumpul, bertumpuk. Kita kalau lagi ngetik itu ya, ya. Lagi ngetik tuh ada yang gede gitu ya. Ada yang hitam atau kerang tebal kayak begitu. Kalau ada kayak begitunya, nah itu haram tuh. Wa in lam yatamayyaz lam yahrum, dan jika tidak kebeda ya, tidak terbeda, maka tidak haram. Qala sahibut tatimati, berkata oleh yang mempunyai kitab at-tatimah, min ashabina, daripada ashab kami Syafi'i, idza kunna, apabila kami katakan la yahrum, tidak haram, fa huwa makruhun, itu hukumnya makruh. Jadi kalau kami mengatakan tidak haram, itu makruh. Kenapa kok makruh? Makruh itu Pak, Ibu, ya, apabila dikerjakan tidak berdosa. Itu makanya dikatakan tidak haram, tidak berdosa. Kalau ditinggalkan berpahala. Wa amma kutubu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpama hadis Bukhari, hadis Muslim sahih, hadis Bukhari sahih, hadis Muslim ya. Fa in lam yakun fi ayatun, maka jika tidak ada di dalamnya ayat-ayat minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, fala yahrumu masuha, maka tidak haram menyentuhnya. Ya. Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Wal aula, yang lebih utama kata beliau, alla tumassa ala taharatin, tidak disentuh dia atasnya, tidak yang lebih utama disentuhnya ala taharatin, dalam keadaan bersuci. Jadi walaupun kita pegang kitab hadis, hendaknya kita punya wudu, jangan enggak. Ya, kitab ini juga hendaknya kita punya wudu, hendaknya. Ya, jangan sampai enggak. Walaupun pendapat yang sahih, yang ashah, enggak apa-apa. Usahakan punya wudu. Namanya apa? Ihtiraman, kita menghormati. Menghormati. Wa in kana fiha ayatun, dan jika ada di dalamnya, dalam kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdapat ayat fala ya'rumu, maka tidak haram, alal mazhabi, menurut mazhab Syafi'i, bal yukrahu, bahkan makruh. Jadi kalau kita ya bawa kitab hadis, di situ ya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, kita enggak pakai wudu, makruh. Sahih Bukhari itu ada ayat Qur'annya banyak. Jadi usahakan jangan sampai kita enggak punya wudu. Seperti kita ngaji kayak begini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita enggak punya wudu. Jadi usahakan kita ngaji punya wudu. Wa fihi wajhun, dan padanya satu, ada satu pendapat annahu ya'rumu, bahwasanya itu haram. Dia mengatakan haram. Wahwal wajhul lazi fi kutubil fikhi, yaitulah satu wajah yang ada dalam kitab-kitab fikhi. Wa amal mansuhu tilawatuhu, boleh tilawatihi juga boleh.
Tilawatu berarti naibul fa'il, mansukh. Tilawati mudhof ilaih. Dan ada pun yang dinasah bacaannya. Contoh, mulut lapas bacanya, kasaykhu wa saykhatu iza zanaya farjumuhuma. Ya, ini ayat Al-Quran yang sudah dinasah tulisannya. Asyaikhu wa syaikhatu, laki-laki penzina, wa syaikhatu, perempuan penzina, idza zanaya, apabila berzina, ya, seorang laki-laki yang sudah tua syaikhnya. Laki-laki sudah tua, laki-laki tua, perempuan tua. Idza zanaya, maksudnya sudah kawin. Ya, sudah tua di sini maksudnya sudah kawin. Apabila berzina, idza zanaya, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Ini ya, Al-Quran yang dinasakh tulisannya, hukumnya masih ada. Jadi tulisannya sudah dinasakh, tapi hukumnya masih ada. Azaniyatu wa zani fajliduhuma, itu ya. Miata jalda. Jadi laki-laki yang sudah tua, maksudnya laki-laki yang sudah pernah kawin, perempuan sudah pernah kawin, berzina, rajam keduanya. Rajam itu apa? Rajam itu ditimpukin pakai batu sampai mati. Lamanya kapan? Ya, selama dia sampai mati. Kalau belum mati, belum. Batunya seapa? Timpukinnya. Batunya enggak gede banget. Kalau kegedean, keenakan dia cepat matinya. Ya. Langsung mati. Keenakan dia. Keenakan. Itu dalam kitab fikih dijelasin begitu. Ya. Dan jangan terlalu kecil, kelamaan matinya. Biar batunya seapa? Batunya enggak gede banget, enggak kecil banget. Dikatakan sekepelan tangan kita. Sepegangan tangan kita. Ya. Dipegang tangan kita, waktu segini dah. Tempokin sampai mati. Siapa aja yang lewat timpa. Lewat timpa gubrak, lewat timpa gubrak. Saking jeleknya nih. Yang namanya zina. Berarti apa nih? Zaman sekarang nih. Apa namanya? Selingkuh. Ya, banyak sekarang. Selingkuh. Jadi kalau yang lain-lain, suami istri kita bisa maafin. Tapi kalau selingkuh, Nabi suruh ceraiin. Nabi suruh ceraiin. Nah, Nabi aja yang jago sabar. Rajanya sabar, suruh ceraiin. Bagaimana kita? Jadi kalau kita bilang, sabar, sabar. Ente sama Nabi mana sabaran? Sabaran Nabi kemana-mana, gak bisa dibandingkan. Maka oleh karena itu kita jaga-jaga keluarga kita, Pak, Ibu, dari perbuatan seperti ini. Bagaimana caranya? Suruh ngaji. Ya, jangan sampai enggak ngaji. Suruh ngaji, duduk di majelis ilmu. Ya, duduk di majelis ilmu. Ini Al-Qur'an yang mengatakan. Timpain sampai mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupai demikian itu. Fala yahrumu masu, maka tidak haram menyentuhnya. Wala hamlu, tidak haram membawanya. Wala ashabuna, berkata oleh ashab kami Syafi'i, wa kadzalika Tauratu wal Injilu, dan seperti demikian itu Taurat dan Injil, karena Taurat Injil juga sudah dinasakh.
Ama Al-Quran. Jadi oleh karenanya nggak apa-apa pegang Taurat, pegang Injil, kagak pakai wudhu. Intaha kalamun Nawawi, wallahu a'lam bishawab.